Bobrok Alvin Faiz terungkap, tak pernah ajari Larissa Chou mengaji. Henny Kristanto sibuk main game dia. Henny Kristanto, Sekjen Mualaf Center Indonesia, menyebut Alvin Faiz tak pernah mengajari Larissa Chou mengaji selama 5 tahun hidup bersama. Hubungan antara Larissa Chou dengan Alvin Faiz memang sudah berakhir. Seperti diketahui, keduanya resmi menikah pada tahun 2016 silam. Namun sayang, 5 tahun berlalu menikah, rumah tangganya justru kandas di tengah jalan. Larissa Chou dan Alvin Faiz kemudian sepakat bercerai pada 16 Juni 2021 lalu. Meski sempat menjalani hidup bersama selama 5 tahun lamanya, namun rupanya Larissa Chou tak mendapat bekal apa-apa dari sang mantan suami. Salah satunya yang sampai saat ini disesalkan Larissa adalah soal dirinya yang tak bisa mengaji sama sekali. Sejak awal pernikahannya, Larissa mengaku tak pernah diajari mengaji oleh Alvin Faiz. Hal ini di Ung Center Indonesia, Hani Kristianto, pada baru-baru ini. Larissa 5 tahun menikah, tinggal di pondok pesantren yang cukup kita kenal di Indonesia. Tapi sampai hari ini, alif bak tak saja nggak bisa baca. Ungkap Hani Kristianto dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Hani Kristianto mengatakan bahwasanya Larissa sempat menangis saat meminta diajarkan mengaji oleh Alvin Faiz. Dia pun menunjukkan bukti pengakuan langsung dari Larissa lewat sebuah chat. Pengakuan Larissa sih tidak pernah diajari mengaji, bahkan dia menangis-nangis, minta diiring ngaji pun belum, kata Hani. Lebih lanjut, Hani mengungkapkan bahwasanya selama ini Alvin Faiz terlalu sibuk bermain game, sehingga dia lalai melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Mengetahui hal itu, Hani mengaku kecewa dengan sikap tak bertanggung jawab Alvin Faiz. Karena pasangannya sibuk main game, disayangkan ya, akhirnya game itu membuat orang melalaikan waktunya, sambungnya begitu. Beruntung, kini setelah bercerai dengan Alvin, Larissa mulai diajari mengaji oleh Putri A. Hakim Gauda Suraya. Henny menilai, seorang mu'alaf harus dibimbing dengan baik, namun sayang Alvin Faiz tak melakukan hal tersebut pada Larissa Chou. Seorang masuk Islam harus dibimbing dan dibina, bukan dijadikan bahan ajang dipamerkan. Tanggung jawab kita itu berat, tandasnya begitu.